itu sudah tidak berakhir di dasar fondasi yang di atas slop itu licin, licin, tidak digaruk-garuk kasih luka ya. Ada bukti sawangan ini bukan karena nalar loh, saya punya bukti foto semua saat saya lokasi. Makin saya bilang hal yang begini karena lagi booming, lagi viral, saya harus ke lokasi sehingga saya mau menyerah. Jangan sampai saya mau di luar. Makin saya pegang. Bagaimana dia mau kuat? Ini beberapa persoalan. Kalau saya pribadi, itu teman-teman komisi. Kalau saya PHK. Keras, kenapa? Bangunan pagar masih insomong tapi kok masuk tambang batu dobel gitu? Ini kan suatu hal yang tidak usahkan. Kontraktornya jalan juga di lokasi. Di alam, di kupang, di edek, informasi itu kan loh. Insomongnya, saya tidak mengenal di IPPK. Ini juga sama juga. Ada yang lapor juga, material juga selalu terlambat. Bom di mana-mana. Syukur satu bangun mana yang cerita tadi kita juga sering drop back untuk itu urusannya. Apakah dia semua di kita bisa lihat itu? Kamu jangan berpikir bahwa kami dari sisi ini kami tidak kontrol, kami tidak pantau semua. Ya. Kami pantau. Jadi kami omong tuh, jangan nanti dibilang oh Arjun Moti itu cari-cari kesalahan bupati lagi bupati, cari-cari kesalahan itu dinas, cari-cari itu kesalahan PPK, cari-cari kesalahan itu pengawas. Makanya saya harus punya bukti, sawang. Dan yang saya omong itu tidak pernah meleset. Ya, kalau saya keluar di ruangan ini, saya kasih keluar kata-kata, itu tidak pernah meleset. Karena dia sudah berasal, kalau saya omong pasti berlain. Makanya saya kata marah yang lanjut di hari-hari ini. Saya kesal pada yang percaya dan menteri. Kalau saya keluar tangan. Ini persoalan. Dari saya demikian intinya untuk rumah untuk pagar rumah sakit Airamo PHK konflik saya lapor di kor saya pesawat saya mau lihat sampai kedua kalau tidak PHK masa jangan 3 miliar kontraktor apa kok uang utang masih bol sana sini tukang dikasih panjang 1 juta ketika mereka ngamuk-ngamuk. Ada yang juga ngomong ini bukan tidak mungkin. Jadi lama kan kumpul tuh kontraktor. Ini satu saudara semua yang diarah mengusulkan. Mereka menurunkan kami, tapi di depan kalian.
akreditasi kelas C yang kemungkinan akan sertifikat akreditasi rumah sakit